Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku mau berbagi tumis terong dengan daging ikan. Bahan-bahannya, 1 buah terong, 2 iris daging ikan, 1 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 buah tomat. Kita rendam sebentar teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh garam. Ikannya kita iris menjadi 3 bagian teman-teman. Bumbuin ikan dengan merica secukupnya, 1 sendok makan kecap asin, tambahkan minyak goreng sedikit, dan 1 sendok teh tepung maizena. Lalu diamkan sebentar. Cincang halus bawang putih. Iris tipis bawang merah. Tomatnya diiris kotak teman-teman. Untuk sausnya, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus cabai. Tambahkan 1/2 sendok teh gula. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, goreng ikan terlebih dahulu. Ada minyak sisa menggoreng, tumis bawang putih dan bawang merah. Setelah bawang putih dan bawang merah harum, masukkan terong. Tuang sausnya. Tambahkan sedikit air panas. Masak sampai mendidih.
Oseng-oseng terong siap untuk disajikan. Selamat mencoba, teman-teman. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.